Gak ada acara konten ini? Gak ada. Gak ada. Ada nih dikit nih tuh. Apa? Lagi ngeliatin. Ngapain? Hos, ngapain hos? Ngapain dari kemarin? Gak ada acara konten ini? Gak ada. Gak ada. Ada nih dikit nih tuh. Apa? Lagi ngeliatin Oscar nih. Oscar yang agak langka ya, agak jarang. Ini Oscar koin. Ya. Kebetulan kita punya stok gak banyak. Ini cuman ada 20 ekor. Dan tadi sudah kirim 2 ekor ke Cilodong ya. Iya. Ini masih ada sekitar 18 ekor. Ini lucu aja, mandangin Oscar yang memang termasuk kategori langka ya. Dan ini yang itemnya ya, kawan-kawan, ini Oscar koin. Ya, mumpung masih ada 18 ekor, ya bagi teman-teman, kawan-kawan yang penghobi Oscar minat, ya bisa japri nanti ke kameramen saya. Seperti yang biasa sudah-sudah nomornya, yang ada di video-video sebelumnya. Ya, Bang Ahmad Farisi atau Bang Madun. Ya, kalau harga satuan ini kita kasih harga 200.000. Kalau angkat semua, angkat kering, itu kita kasih 150 per ekornya. Ya, karena ini biasanya kenapa mahal? Oscar ini satu memang langka ya, jarang. Yang kedua biasanya kalah di mulut. Mulutnya agak menyon ya. Kalau bahasa orang kita bilang menyon atau miring ya. Tapi ini mulus. Nah, dan gaya renangnya juga biasanya kadang ada yang suka terbalik. Tapi ini 20 ekor yang sudah kita sortir. Ini mulus semua, insya Allah dijamin aman. Di size kurang lebih ini 2 jarian atau sekitar 7 sentian lah ya. Jadi kalau kawan-kawan penghobi Oscar ada yang minat dengan Oscar koin yang memang saat ini lagi banyak dicari teman-teman penghobi Oscar, karena memang stoknya juga jarang. Ini mumpung masih ada stok sekitar kurang lebih 18 ekor, silakan di japri kalau memang minat ke kameramen saya. Kalau emang tidak juga ya, nanti kita akan membesarkan gitu ya, seperti kita mau lihat progres seperti apa besarnya gitu. Nah, ini sebetulnya sudah ada yang pesen ya, 2 ekor lagi kawan-kawan. Yeah. Ini kita mau kirim ke Tangerang ya, nanti ya mungkin sekitar masih ada sekitar sisa 16 ekor ya. Ya, buruan kalau emang ada yang minat, khususnya penghobi Oscar ya, ini silakan di japri langsung ke kameramen saya. Ya, makanya apa sih? Sama. Pelet. Nah, ini di sini kita kasih udang. Mm-hmm. Nah, kemarin waktu masih kecilan belum kita kasih udang, belum keluar warna merah-merahnya. Yeah. Nah, sekarang sudah kita kasih udang. Nah, itu sudah ada batiknya kelihatan ya. Iya. Yeah. Emang ini Oscar rasa koki. Koki. Iya. Bukan bonsai ya. Ini beda dengan bonsai. Mm-hmm. Jadi kalau bonsai itu memang dia ada yang indukan bonsai tetapi ada yang tidak full bonsai gitu. Kalau ini memang semua keluarnya seperti ini. Memang indukannya begini ini. Gitu. Nah, kita lagi coba akan breeding nih yang albino, tetapi kita masih belum tahu seperti apa nanti jadi atau enggak gitu ya. Ya, karena kita juga masih lagi samping memang cari bahanan indukan juga gitu. Mm-hmm. Ya, ada indukan tapi saya rasa itu enggak bagus gitu. Nah, ini masih sekitar 16 ekor karena yang 2 ekor sudah dipesan. Ya, insyaallah ini sudah boleh sortiran kita nih. Sudah boleh hasil pilihan yang terbaik kita taruh di akuarium. Nah, ini Oscar koin ya, mungkin teman-teman ada yang mau cari Oscar koin, ada yang mau mengadopsi ke rumahnya ya, silakan saja, mumpung masih ada sekitar 16 ekor ya. Ini kemarin 20 ekor, terus 2 ekor kita sudah kirim ke Cilodong hari, terus hari ini ada yang pesan ke Tangerang 2 ekor, masih ada sisa 16 ekor ya. Nah, ini kalau gedenya seperti apa, mungkin lebih bagus ya, bagus, lebih lucu lagi ya, lucu lagi. Dan warnanya juga bisa lebih keluar ya. Pasti merah ya. Hitamnya dapat, merahnya juga dapat ya. Ini kalau buat ditaruh di ruang-ruang tamu gitu ya. Cakep ya. Di toples bundar aja pun ini di ruang. Karena background-nya putih aja akuariumnya. Oh, oke. Ya. Kalau background-nya hitam lebih keluar hitamnya ya. Iya. Itu. Sama untuk pergantian airnya, kalau ada pertanyaan berapa hari sekali ya, kita lihat aja kalau memang kotorannya banyak, disedot aja, tinggal ganti air. Pagi sore saya biasanya. Pagi sore ya, karena memang Oscar itu salah satu ikan yang
kotorannya gampang pop dia. Besar-besar dan yeah, memang gampang buang air gitu ya. Dan Oscar juga termasuk ikan predator, artinya tidak sulit untuk memeliharanya. Dan dia mau taruh di manapun juga bagus-bagus aja. Taruh di ruang tamu di place yang bundar gitu yeah, kan. Nah, satu ekor cakep, apalagi mau taruh di akuarium juga bagus. Gitu. Ya, saya kira itu video singkat. Ya memang ini karena saya lagi mandangin ikan Oscar, terus tiba-tiba kameramen saya ngerekam ini. Memang ada barang aja. Secara tidak sengaja, jadi kita langsung bikin konten singkat. Ya, konten hanya paling sekitar 5 atau 6 menit ya. Mudah-mudahan konten ini ada manfaatnya. Ya, saya kira itu. Terima kasih atas support dan dukungannya. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.